Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera YouTube . Okay, hari ni kat depan aku ni ada sebuah helmet ARC Ritz . Di mana aku nak buat tutorial cara-cara nak membuka visor ni. Nak tukar cheat pad dengan tukar strap ni . Tapi strap ni korang boleh nampak aku dah tukar dah. Tapi tak apa, kejap lagi aku akan tunjuk cara-cara macam mana nak tukar strap ni. Ini adalah helmet ARC Ritz ARC Ritz, tapi helmet dah lama lah, dah barai dah helmet ni. Sebab aku pakai daily untuk buat grab dengan buat runner buat delivery. Okay, ini bluetooth mic aku, tapi ada bulu-bulu. Tapi kita tak test lagi ni, nanti kita test sound quality dia time windy lah, naik motor-motor okay ke tak . Aku dah beli ni. Aku dah beli chip pad ni, dah sampai dah pun. Sekejap kita unboxing guys. Alright, kita jumpa sekejap lagi gang. Alright guys, ini dia barangnya. Jom kita tengok. Tak payah pisau tak apa gang, kita pakai test pen je. Tu dia senang gang, pantas. Tu dia. Ni chain loop lah. So nanti aku akan buat tutorial basuh rantai pula. Ni aku akan spray chain loop ni lah. KLG KLG chain loop. Jom kita buka sikit. So nak try-try je nanti. KLG chain loop kata dia, Japan New Technology. Alright, so kita takkan review ni lah, next video. So ni dia chip pad. Ya, pad Ritz ARC helmet genuine part. So benda ni original lah. Padding baru geng, lama tak tukar padding ni. Alright, di sebelah. Lofty button. Alright, ni kad daripada seller tu lah. So aku beli kat sini lah. So link Shopee aku akan letak dekat description macam biasa. Kau boleh tengok lah nanti. Alright gang, jom kita nak pasang. Alright gang, macam yang aku cakap tadi, aku akan buat tutorial. Kita buat tutorial cara nak replace visor ni dulu . Tapi aku tak ada pun visor yang baru. Tapi aku nak tunjuk tutorial macam mana nak buka visor ni . Alright, barang yang korang perlu adalah benda ni je geng. Senang je. Screwdriver kecil ataupun test pen. First sekali, pastikan helmet korang dalam keadaan tutup . Korang boleh nampak ni ada plastik dalam ni . Kalau hitam. Dan sini pun sama. So apa yang korang perlu buat, pastikan helmet korang ni, visor korang ni tutup dulu geng. Lepas tu ambil test pen ni, korang tolak ke depan. Nampak . Terus tarik. Baik, simple je geng. Dah tercabut dah. Dia ada clip bawah ni. Clip bawah. So tolak ni, tadi kita tolak ni, dia akan jadi begini . Macam tu. So lagi sebelah, benda yang sama. Ok, lepas ni plastik hitam ni nampak . Kita tolak je plastik hitam ni. Terus cabut. Simple je geng. Dah tercabut pun. Oh, nampak ni tadi kita tolak tu, dia release kat sini . Terus boleh cabut lah. So macam ni lah. Ini visor siang malam . Tapi bukan original. Aku beli dekat ada satu seller tu. Aku tak tahu pun original ke local ke, dia tak ada bagi tahu. Jadi aku belilah, tak ada hal lah. Next time kita beli lagi . So inilah dalam dia. Okay, jadi macam ni.
tadi yang spring yang korang tolak tadi, sebab dia release sama tu. Sama juga yang sebelah sini, korang tolak, dia release sama macam ni. Sebab tu tarik je tadi. Right. Okay, lepas tu kalau korang nak pasang balik, senang je. Pastikan masuk kiri kanan ni geng, dalam keadaan tutup eh. Pastikan visor dalam keadaan tutup. Okay, boleh tengok tepi ni. Dia ada kat sini. So, visor mesti dalam keadaan tutup. Ini pun sama. Nampak eh? Dari sini. Dalam keadaan tutup eh. So, yang pertama kita akan pasang sebelah kiri ear lid ni. Macam mana nak pasang dia? Korang boleh nampak kat bawah ni. Ni. Dengan atas ni, atas ni kita boleh terus slot je masuk. Yang penting dekat bawah ni. Ni dengan ni eh. Kau nampak slot ni kan? Dua slot eh. So kat bawah ni pun ada dua slot eh. Ada dua slot juga. Masukkan je kat slot tu. Tak nampak lah sini. Pastikan masuk dalam slot tu eh. Okay. Dah masuk dah ni slot ni. Lepas tu korang tekan je geng. Ni tekan je. Ha, dia dah bunyi. Ha, ni dia dah masuk lah. Baik. Tu dah masuk eh. Dah cun-cun masuk. Senang je. Macam tu juga kita buat dekat sebelah ni. Baik. Slot bawah ni pastikan masuk dengan slot sini lah. Satu, dua. Okay. Pastikan dia betul lah macam ni. So masuk bawah dulu. Boleh eh, nampak eh. Masukkan slot dia. Satu, dua. Okay, dah masuk. Korang tekan je. Yes. Dah. Macam tu je. Simple je kan. Alright. Ni dah masuk. Tepi pun tak keluar. Make sure dia tak terkeluar ni. Kalau dia tak masuk dalam slot, dia akan terkeluar. Alright. So korang tengok ni juga. Dia takkan terkeluar eh. Dah. Settle. Macam tu je gang. Okay geng, ni dia chipet yang dah jahanam tu. Sebenarnya okey je lagi. Cuma dah tak sedap lah. Tak berapa nak sedap. Lepas tu dia macam dah nak terkopak kat sini kan. So better aku beli baru lah. Baik. Macam mana kita nak buka ni? Senang je geng. Alamak. Nampak dia punya tilok ni pun aku cabut sekali. Dah tercabut kan ya. Okey. Ini atas. Yang ada di atas bawah. Itu dia tarik je. Okey. Dari kiri pula. Kita buka yang atas dulu eh. Okey. Yang atas. So ini dia ada tilok eh. Tolak ke depan. Terus setanggal geng. Ha, ni tilok dia. So dalam dia akan jadi macam ni lah. Baik. Itu speaker Bluetooth mic aku belah kiri. Yang kanan. Baik, dia rompong. Kita ambil yang tadi, cipet baru. Tolok kat sini geng eh. Tilok. Masukkan kat sini. Terus slide ke depan, nampak eh. Dia dah lock kat sini. Kau masukkan button atas.
Nampak button atas ni. Tekan je, dia ada bunyi clip. Okey, ni kita masukkan. Dia jadi dudukkan dia kat sini eh. Ni ada satu clip. Ada satu button, masukkan situ. Okey. Ini belah kanan. Belah kanan nasihatkan eh. Okey, belah kiri pula. Jadi belah kiri macam biasa tilok. Okey, belah kanan tilok macam biasa, masuk slide ke depan. Okey, dah masuk eh. Right, atas button. Empat button dalam. Masuk je, ada bunyi eh, klik, dia dengar. Right, ni pastikan dia masuk ke dalam ni. Bawah ada button lagi satu. Nampak. Eh, kita klik je. Dengar bunyi eh. So dia dah masuk. Mak ni tetap atas. So dah cantik guys. Kiri dah cantik, kanan pun dah cantik, dah tak keluar macam tadi kan. Ok lah, rapat lah juga kan. Nampak? Pergi baru cantik eh. Cantik satu hal, selesa lah, yang penting selesa. Ok. Macam ni eh. Demo sikit aku punya clip ni. Strap clip. Okay, macam tu. Nak tarik, kita tarik ni. Keluar lah. Settle lah. Okay, kita cuma aku nak tunjuk cara pemasangan strap clip ni pula, geng. Jom. Okay, geng. Kita nak tukar tali strap ni eh. Dia pakai clip eh. So dalam packaging sepatutnya ada yang ni. Aku dah pasang dah tadi. Sebab aku try-try dulu nak tengok macam mana. Macam ni eh. Dia agak susah sebab original dia ada macam ada rebat kat sini. Ada rebat kat sini eh. Nampak pun rebat dalam. So aku nak tukar yang jenis clip punya. Clipnya ni eh. So nanti macam ni dia clip je lah terus. Senang sikit lah kerja aku. Nak pakai Mac pun cepat. So dalam packaging tadi ada ni. Dengan ni eh. Dia punya paku. Paku dia. Dengan dua washer. Alright, tapi washer ni aku tak pakai sebab agak pendek bila masukkan dalam skru ni lah. Ha? Bila masuk washer dia pendek, so dia tak, dia susah sikit nak paku kat sini. So nak buka, cara nak buka dia ni, jom aku tunjukkan. Korang kena ada ni drill mata besi eh, sebab kita nak drill mata dia. Kena ada screwdriver. Kena ada ni lah. Ni untuk pegang kat sini nanti. Alright. So jom. Okay geng, boleh nampak eh. Kena ada, kena drill sikit. Agak kotor sikit eh. Nanti pandai-pandai aku nak cuci. So drill je sampai dia boleh terbuka. Boleh nampak eh. Ada buka tu, tapi aku ada stiker pula kat sini, stiker Benzol. Tapi tak apa, kita tolak keluar je. Pakai screwdriver pendek sikit eh. Kecil sikit. Kita tolak je keluar ni.
itu dia tuh geng, udah tua dah, kasihan si Kevin. So nanti kita tempe je balik. So ni original punya, kita macam rebat memang kuat lah. Kita ambil skru ni tadi, dia nak masukkan kat dalam lubang tadi tu lah. Alright gang, ini kita bersihkan sikit sikit je ni, boleh buat tu lah. Tarik je ni, tarik je ni, boleh buat tu lah. Ini bersihkan. Boleh lah ni, bersih lah juga. Jadilah. So kita masukkan balik. Ini bawah dia. Kita jadi macam ni. Ni nampak tak? Ni klik kat sini je. Dia masuk yang tu je. Alright, kain ni kena betul-betul. Kain ni kena betul-betul kat lubang tadi eh. Nampak dia masuk lubang kain tu. Tu kita ambil skru yang tadi. Skru ni kita masukkan daripada sini. Abang Benzo tepi sikit. Adik skru nak masuk. Okey, dapat jumpa lubang dia geng. Alright. So dia akan jadi macam ni eh. Dia akan jadi macam ni. Jadi keluar sikit tu nampak eh. So kalau kita masukkan washer memang pendek jadinya geng. Sekejap kita try. So ini dia ke dalam sikit. Maksudnya macam ni lah. Kalau ikut ke dalam. Okey. Nampak eh. So kalau kita letak washer, dia akan jadi terlalu sempit kan. Kita nak ketuk je lagi. Nampak. Letak washer jadi terlalu sempit. Jadi kita tak payah pakai lah washer ni. Base ni, base ni eh, dekat bawah dekat sini. Lagi dia tahan je, tak je bawah, tak je bawah macam ni. Kita ketak tadi. Dia berjaya ketuk sebelah eh. Nampak tak tu? Dia berjaya ketuk sebelah sini. Nak ketuk sini pula. Okey, dia berjaya diketuk. Masuk ke dalam. So eh, dia lock nampak eh. Kat sini dia lock. So dia tak boleh keluar. Dia tak boleh keluar. Dia tak boleh keluar eh. Dia boleh pusing-pusing ni. Keluar tak boleh. Okay, simpan sikit. Ngam eh. Ha, dia dah lock kat situ. Okey geng. Dah siap eh. Dah sini pun dah siap. Okey, dia lock tepi tu. Dah sini pun dah siap eh. Ha, lock tepi tu eh. So, dia boleh gerak-gerak sini tapi dia tak boleh nak tarik ah. Okey. Boleh gerak-gerak tapi tak boleh nak tarik. So stiker ni tadi
Patut balik geng. Start dia. Pilih macam ni eh. Nampak? Masuk je sini. Yes. Sektor geng eh. Tak buka, senang eh. Sektor. Masuk balik. Sektor. Kita kasih kemas. Dah kemas. Kemas geng eh. Settle. Cantik. Alright gang, dah siap helmet kita. Alright, chip pad baru, tali strap baru. Belum kita demo sekali lagi gang eh. Ah, tu dia. Nak buka, nak pasang pun senang. Sap, macam tu je. Alright. So dia ada bagi ring ni sekali, so, supaya korang senang nak simpan helmet korang bawa motor nanti. Kan? Bila korang masuk mall ke, boleh parking mana-mana ke kan. So senang nak simpan helmet bawah seat lah. So itu saja untuk video aku kali ni geng. Terima kasih kerana support aku selama ni. Aku harap video ni banyak membantu korang. InsyaAllah kita jumpa next video geng. Jangan lupa like, subscribe dan share geng. Cantik geng. Bye.